Lindungi alam untuk masa depan. Kita hanya penikmat, bukan pembuat. My trip, my adventure. Macul, mari kita cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, trip kami kali ini masih di sekitaran Desa Siabu. Tapi ini berbeda aliran sungai. Kalau kemarin kita aliran sungai dari Bukit Barisan Sungai Siabu, tapi sekarang namanya katanya Sungai Duyan. Nah, Sungai Duyan atau bahasa Indonesianya Durian. Nah, jadi kami melakukan perjalanan dari Kota Bangkinang yang mana jaraknya lebih kurang 25 menit ya. Nah, dan ini tepatnya di PT Caliandra. Oke, kita langsung menuju ke lokasi. Lokasi. Markincap. Kanan kiri lah. Lagi lagi. Lurus. Hey, lurus. Lurus. Hey. Memang butuh perjuangan ya melintas di kawasan PT Caliandra ini. Memang mobil 4x4 solusi terbaik. Ya. 4x4. Jadi guys, lantaran jalannya terlalu banyak yang parah, kita sewa bomak satu. Untuk ini kan biar kita bisa lewat. Soalnya kita 4x4-nya yang ini cuman kita sewa alat dulu. Ayo, stay tune. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, teman-teman, kami telah sampai di apa namanya, Mak? PKS, tapi kami enggak tahu kepanjangan PKS itu apa. Mungkin pertama. Tapi ini perumahan-perumahan ya. Mungkin ini ke rumah-rumah dinas untuk pekerja. Komunisi. Nah, mungkin ini di persimpangan ini. Jadi kami tadi telah konfirmasi sama yang akan menunjukkan jalan air terjun. Jadi demi kesini kami sewa apa, Bang? Sewa bomak.
saya pamat untuk benerin jalan lah kan. Soalnya jalannya parah-parah. Iya. Terpaksa lah di. Mau enggak mau terpaksa. Terpaksa lah ya. Enggak kami bawa tadi. Ya, ini semua demi konten. Demi konten. Jadi sambil menunggu kita minum-minum atau merokok dulu, ada yang merokok, ada yang minum. Ya, untuk makan nanti di air terjun ya. Oke, inilah perumahannya. Tengok situasi sekeliling. Iya. Guys, kita udah mau nyampe ke arah air terjunnya. Nah, jadi untuk jalannya, aksesnya kita di sini ada perempatan. Patokan nih. Patokannya ini pompa transit LA. Nah, jadi kita lurus. Lurus, tinggal lurus ya. Lurus, tinggal lurus saja. Oke, kita telusuri. Berkicap, guys. Jadi teman-teman, untuk menuju ke air terjun yang kita maksud itu, air terjun Sungai Duyan ini, mungkin teman-teman tak asing lagi mendengar PT Caliandra. Untuk lokasinya mungkin perjalanannya teman-teman tinggal masuk ke PT Caliandra nanti sampai ke PKS 1 perumahan karyawannya. Nanti kita akan ketemu sini ya teman-teman. Akan ketemu simpang ini dan kita akan menuju ke depannya. Nah, ini teman-teman. Di karena mobil enggak bisa masuk, jalannya lumayan karena mobil kita mobil kecil ini, jadi kita memutuskan untuk jalan kaki dan juga lancar-lancar sama pakai motor ya, kan ada beberapa motor. Oke, kita coba dulu cek mobil aman. Oke, kita coba dulu menuju ke depan. Untuk perjalanannya ini kalau pakai motor berapa menit, Bang? 20 menit. Lebih kurang 20 menit kalau pakai motor dari simpang pos apa tadi ya? Pos LA lah, pos LA. Pos LA. Tapi karena motor mobil enggak bisa masuk, ini kami jalan kaki sambil dilanser dulu ya. Sebagian. Jadi teman-teman, kami sampaikan juga kalau untuk kesini ini bagusnya bawa tour guide ya, penunjuk jalan, karena kalau kesini ini di dalam persawitan ini banyak simpang-simpangnya yang nanti teman-teman bisa nggak tahu arahnya. Nah, nanti kita mutar di sawit, tapi insya Allah di antara kami ini nanti ada yang bersiap menjadi tour guide-nya. Jadi kami bawa ini biar kami tahu nanti dan bisa ngajak teman-teman untuk ke sini. Iya. Jadi untuk ke sini nih bagusnya pakai motor. Atau mungkin ada mobil truk. 4x4. 4x4 lah, aman. Nih. Ke sini. Jadi teman-teman, kami melanjutkan perjalanan. Ini ada markil. Markil bukan ragil ya, tapi markil. Oke. Okay. Jadi untuk perjalanannya dari sini nih sekitaran beberapa menit aja lah. Jadi kita sekarang menelusuri bukit-bukit, naik turun di lembah. Ini memang belum pernah terjamah oleh manusia. Ini pada pejuang-pejuang pencari air terjun ya di sekitaran Desa Siabu. Dan kita melewati sungai. Naik kati bosua itu Jun. Awak ni dapat kita orang dulu ya. Zaman dulu. Fotonya yang 72. Ya. Agak 72 ya. Apa ngeri sih tuh kan? Facebook lah ya. Di Facebook, wah aku buat di Facebook. Kurami. Sama-sama di SMA kan. Dari sampah ada apa danau? Apa tuh? Ketua KPI gini.
Kak Benny. Oh. Uang tak punya? Tapi uang tu camping tu. Iyo Kak Benny tu aktif di Pramuka. Jadi lolok di Umawi dulu ke kamu sama. Iyo kan tak KPU dulu iyo guru SMP. Besok ah. Ada lah uang kan. Ini banyak yang dekat dekat kami. Ini sebenarnya bang kalau siko ada jalan yang memang bisa sampai mobilnya kan, tapi harus mobil yang sampai kali sampai. Ya. Ini pertama sudah tuh Honda yang trail lancar ya tuh. Mana lewat arah jalan itu? Awak kan ke kanan tadi. Kan ada aja jalan Luwi katnya. Iya. Beko tunjukin sebelum awak simpang ke rumah tadi. Iya. Itulah si Miss Lok tuh. Miss Lok tuh kan perangkat desa tuh. Iya. Yang ngai tojen doi tojen kak inyo nye tanahnya situ nye ini tanahnya situ misno itu dan misno kau beninya itu kan aku tuh wah monyet kan tuannya Adi jadi ini kalau lucu ini kawan ya kosong lah kawan kalau lucu kalau untuk bimu bang cuman kalau untuk ongok lah bang ongok ya. Nah, jangan itu nak boleh, bang. Untuk jalannya seperti jalan arah menuju air terjun bertingkat yang telah kita upload di Desa Siabu. Nah, ternyata nama air terjunnya air terjun kemudian. Nah, yang Siabu. Sungai Obokocio. Ah, Sungai Obokocio. Obok itu kalau bahasa Indonesia apa? Roboh. Nah, roboh kecil. Air terjun. Obokocio. Ini ada dua sungai obor, sungai obor godang sih, sungai obor kecil. Obor godang tuh yang di lubu apa tuh? Yang sebelah kanan tuh. Ya. Ada sungai yang arah kati sebelah kanan. Ya. Itu sungai obor godang. Ada itu aja enggak ada? Enggak on tuh, enggak pernah sana nengok itu juga. Pernah tuh suri deh ya? Enggak pernah tuh suri deh. Kalau sungai obor kecil itu dulu tuh bisa. Aman. Sampai uang Siabu ambil air minum gitu. Dingin dulu situ tuh bang. Iya. Jangan kayak uang lain, kami gitu kami minum langsung. Hah. Kami tuh lari nanti kalau omong langsung dipisir ini. Iya. Cuman kalau pakai kalsinya bokos itu ini, gak mau air tetap minum air itu kan. Gak enak, licin. Oh, higienis gak higienis itu pribadi semacam ya. Gak bisa sop higienis ya kan. Benteng aman-aman sampai gini ya. Aman-aman begini ya. Udah berliter-liter di bawah bapu ya minum. Halo guys. Aman guys. Agak aman. Pokoknya licin. Karena ini batu-batu. Keras. Nah ya, keras. Hati-hati ya. Hati. Oke guys, jalannya agak ini. Wow, luar biasa perjalanannya. Soalnya buat teman-teman yang butuh get tour nanti, apa kalau siap? Siap lah. Iya. Siap. Nanti kita explore dulu. Kita explore dulu ya. Soalnya biar teman-teman tidak kecewa nantinya. Jadi kami perdana. Ya perdana tayang lah di channel YouTube ya. Di channel YouTube Juni Adventure Official. Nah, menyusuri air terjun Sungai Duyan. Memang tidak ada bekas-bekas orang jalan, guys. Tidak ada bekas orang jalan. Tuh.
ada dekat orang jalan. Licin sekali ya pribadi. Pribadi Wan. Wan, suara-suara air ini sangat kita rindukan nanti ya. Sudah sampai di perkotaan. Masih panjang perjalanan guys. Aduh, perjalanan masih panjang. Oke guys, kita sudah memasuki tebing yang curam. Ini ya perjalanannya. Perjalanannya. Aduh, kita harus menusuk menyuwuk. Perjalanannya sungguh mengerikan. Jadi usahakan teman-teman kesini ini punya tenaga ekstra ya, karena memang mulai dari perjalanan. Oke guys, memang tidak ada dijamah oleh orang. Wow, memang mengerikan guys. Perjalanannya. Oke. Mari perjalanan hari ini sungguh sangat menantang. Oke guys, gercikan-gercikan airnya sudah mulai terdengar. Aroma air terjunnya sudah tercium. Aroma air terjunnya sudah tercium. Guys ya, ini randa. Memang butuh perjuangan dah ya. Mulai dari perjalanan yang ekstrim. Ya. Sudah terlihat guys. Mau ikut licin ya. Licin jembatan. Tapi ya licin. Wow licin. Tapi tidak licin dah. Licin guys. Wow. Aroma. Perjalanan panjang yang membuahkan hasil. Lanjut lagi perjalanannya. Terlihat ya air terjun. Mantap mah. Lai. Makan lalu makan lu. Datang kan. Mantap sekali ya pribadi. Gimana perasaannya? Wow. Abu selawa. Abu dekat saya nak cek dalam sentang. Ini tingginya 20 ada. Lebih lah. 30 tu. 20 lah. Apa kiraannya 25? 25 30 lah. Kalau hujan air, godang rokok kami ya, itu kan hujan air. Iya, iya. Godang rokok kami. Oke, kami istirahat dulu. Nanti kita
nanti kita lanjut lagi. Oke. Oke, teman-teman, kami makan dulu. Karena memang berkhidmat ini. Oh, masih udah benar, cantik masih udah, Mas. Bang. Oke, teman-teman, setelah kita makan dan istirahat sejenak, maka Pak Abdul rasanya kalau tidak mencoba mandi di air terjun yang telah kita telusuri ini. Iya. Man, airnya agak keruh ya, agak sedikit keruh. Foto video. Coba langsung air terjun. Ya, guys. Air terjun. Salam, Bang. Enggak tahu, Pak. Enggak ada doanya. Salam. Hah? Kita cek juga. Kita nih, Pak. Oke. Jadu, Mas. Aku tahu, Mas. Kita nih, kita itu. Aku ya. Apa yang kamu pening, Tung? Oke. Pasangan dulu, aku tahu dulu. Goyang. Oke, okay, guys. Kita kekurangan kami di air terjun. Ada Sungai Duyan. Betul dah. Hanya belum mampu itu tetap langsung. Nah, ini aja rumah. Jadi, lumayan bagus ya. Jadi bagaimana Landa Alpatunya? Wow, banget. Kesel kalau nggak datang ke sini. Iya, iya. Tambah lagi perjalanan yang sangat. Coba lihat. Di depan sana, jauh-jauh dari Pekanbaru. Namanya Ragil. Ragil. Mukil, bukan Ragil. Kalau Ragil di Jerman. Ya. Nah, itu Mukil. Wow, sebenarnya sangat tinggi. Woohoo! Inilah perjalanan kami hari ini. Mari. Oke, guys. Ini lagi mencoba salto. Kita lihat saltonya ya. Sebelum aku muncul. Iya. Salto dengan air. Langsung. Ragil mana Gil? Ragil. Ragil ya. Amazing. Jadi teman-teman, ini tingginya lebih kurang sampai 30 meter ke atas ya, melihat atas sampai 30 meter. Tapi koyak masih belum masih licin-licin dong. Jadi ini channel dekat pertama yang mengekspor apa mengekspor air terjun Sungai Duyan. Ekspor. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bisa kami ajak ke sini, mohon maaf, insya Allah next trip kita ajak ya. Nah, karena kami sekarang lagi cuma menelusuri ya, nih satu orang. Dan tiga loh. Nih, mencoba satu lagi. Nih. Ekstrim ya, kayunya banyak goyang, jadi butuh keseimbangan untuk kita terjun. Buatnya nggak tuh? Oke, satu, dua, satu, dua, satu, dua, tiga.
Woi. Ya aduh woi. Ini jauh dari Pekanbaru. Iya. Mas Radu. Mas Radu. Ini. Ini. Umpatan buaya kunci. Ini guys. Ini umpatan buaya kunci kan. Oke, kita coba ke atas. Sudah, guys. Oke, kita terjun dulu. Lompatan buaya kan? Ini si Ragil ingin mencoba lompatan buaya kuansing, ya? Kuansing, Ragil. Jauh-jauh dari Jerman, ya? Si Ragil. Ragil. Satu. Lompatan. Saya baru nih. Lompatan ini ketinggiannya luar biasa ya. Kalau kita cari. Mana dapat waktu? Itu pasti yang sebelah kanan nih. Ya. Dah. Kawi. Ah, tua. Sana. Ayo dong, bukan dia yuk. Yuk. Dunia ini luas guys, jadi jangan habiskan waktumu untuk rebahan di rumah. Ayo ke air terjun Sungai Duyan. Yoho, rasanya yummy. Tetap jaga ekosistem dan keseimbangan alam. Kita hanya penikmat, bukan pembuat. Wow. Lompatan gue ya kuansi. Lompatan gue ya kuansi. Oke, teman-teman, kami benar-benar penasaran dengan apa yang ada di atas sana. Gimana, Bang? Lanjut. Mari cek. Mari kita cek. Oke. Aduh, dulu. Turun. Kata ayo, Bang. Apa, Bang? Hati-hati, guys. Mantap, Bang. Kenapa? Betul, Bang. Bang. Okay, pegangan angkat kaki, kaki kau. Angkat kaki sapu kau. Balas. Kita penasaran guys. Penasaran ini sungguh menyesak. Kita terpaksa harus dicoba. Mari cek. Mari cek. Selamat perjalanan. Penasaran kita
sangat kuat. Jadi kita mencoba. Mari. Let's go. Oke, teman-teman. Kita coba aja lah. Kita buka jalan aja. Ya, kita buka jalan. Karena rasa penasarannya kuat. Bismillahirrahmanirrahim saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda apa? Oke. Kita coba terus ya. Karena kita sampai di sini, teman-teman. Woi. Woi. Kamu ambil apa ya? Lain. Ayo aku lakukan tempat-tempatmu. Kau sudah manji aku, tak akan terlalu kamu. Man, lanjut kameraman. Guys, kita buka lahan, guys. Lahan, man. Hah? Lahan, man. Perjuangan ke atas, guys. Tapi angkat ya. Buka. Buka lo. Boleh pakai ya, jangan aman. Nah, guys. Artinya di bawah tadi perjalanan kita dari bawah jadi ke atas lagi. Jadi oke, kita maju lagi. Kita buka jalan ya, teman-teman. Buka jalan. Kita buka jalan biar teman-teman. Bismillah. Perjuangan kami buka jalan buat teman-teman. Oke. Iya. Mari kita sama ya. Marki cek. Oke, teman-teman, karena kayaknya tak memungkinkan ya. Apa? Nampak ujungnya? Itu ke kiri, wang lu jauh kok pedo. Itu kan tuh jalan dong. Soalnya deh. Datang non tu dok datang. Dataran antu ada. Kau ni datang dah. Tun. Ha? Tun lah bayu kau. Okey. Kena ini udah tinggi berapa? Yang ketinggian hampir 100 meter, teman-teman. Kami mendaki ya, tapi enggak bertemu kan. Jadi kami enggak mau ambil resiko juga ya. Karena tidak kelihatan di depan ya, coba ya, teman. Itu di depan kami udah kelihatan per nanti kita turun aja. Oke, sampai ketemu di bawah. Dadah. Oke, ini terjun buaya pancing. Woo! Asyik darat. Oke, kita menuju jalan pulang. Terima kasih. Kita nanti ada satu air terjun yang dekat depan. Nanti kita ambil di sana. Oke, sip. A few moments later. Oke, teman-teman, sebelum kita pulang, jadi ada nemu air terjun.
Man. Bang. Woohoo. Ketinggian 45 meter. Okay, teman-teman, kami mau masukkan lompat buaya. Lompat buaya ala Rakil. Oh my god. Ala. Ala tu dulu. Tolong. Sampai dalam. Sekarang ada lawan. Jangan. Sampai dah, teleponik lah. Mana gajahmu? Jok, jatuh terjun situ. Ya kan? Ya, kita dikomi. Tolong angin ni, bang. Sebelah kiri. Teleponik lah, sampai ni. Sebelah kiri, mo. Sekarang. Teman-teman. Oke, teman-teman, kita telah selesai mencoba air terjun apa namanya, Bang? Air terjun Mungil. Mungil. Ya? Hah? Air terjun Adit. Air terjun Adit. Air terjun Mungil lah. Oke, kita jalan menuju pulang. Ada lawan. Ada lawan. Ada lawan dah. Hei, malap. Tambah bau ya, malap. Nah. Lindungi alam untuk masa depan. Kita hanya penikmat, bukan pembuat. My trip, my adventure. Macul, mari kita cocok. Oke, sampai jumpa. Habis.